اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera diucapkan, terima kasih sudah hadir lagi ke dalam Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. Sebelum tu, masih lagi saya ucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Pejan celik dan nak raya, ya. Tiba. Sebelum tu, saya ingin minta maaf sebab macam dalam bulan Ramadan ni, dia terkontang-kanting sikit lah. Dia punya timing untuk nak upload cerita. Banyak sedikit hal-hal kerja hakiki lagi yang perlu dilakukan. Selain juga menyiapkan tempahan sampul raya kawan-kawan kita. Terima kasih kepada yang support, yang order sampul raya. Jangan order last minute lah, last minute sebab kita, saya akan tutup kedai awal nanti. Kita pun nak beraya juga. Baiklah, kita tak nak ngoceh terlalu panjang. Kita akan teruskan dengan episod yang ke-82 daripada Tok Awangah yang bertajuk Rusa Ditombak Jadi Manusia. Memang tidak pernah lagi siapa pun terserempak dengan usungan mayat yang diusung lelaki tidak berkepala yang merayau-rayau tatkala tengah malam di kampung Mat Kanun. Semenjak mereka yang sama solat sunat hajat di surau, berasa hairan apabila Mat Kanun yang tiba-tiba turun semasa orang ramai bacakan Yasin naik semula ke surau setelah selesai mereka membaca Yasin. Mat Kanun tidak memberitahu apa-apa pun mengenai usungan mayat yang dihambatnya hingga perempuan mengerbau rambut melompat keluar dari usungan. Sama macam Malim Tekeh yang sengaja menyimpan rahsia pengalamannya semasa di Lubuk Sakaping sebelum jejakkan kaki ke kampung berkenaan. "Saya ni orang tua tak berguna, Ustaz," tutur Malim Tekeh tersengih-sengih sengaja merendahkan diri. "Kemenyan, kalau tak dibakar, mana nak berbau, Pak Malim?" Lantas Hasan Debe mengerling setelah beritahu mengenai dirinya yang terserempak babi bersumbi emas itu. "Kalau kemenyan tak ada, nak bakar macam mana?" ujar Malim Tekeh selanjutnya masih mengakui dia gementar. Tatkala terserempak usungan mayat bergerak di tengah kegelapan malam yang diusung lelaki-lelaki tidak berkepala. "Arwah ayah dulu," sahut Ucu Sidin pula mencebik bibir lantas menatap muka saya. "Satu-satunya orang yang dihormat. Memang Abang Malim ni," jelasnya apabila kenang ayahnya tidak membantah apa-apa. Sebaik saja Malim Tekeh memutuskan mahu menjemput Tok Haji ke kampung mereka. Tersengih-sengih Malim Tekeh apabila diungkit oleh Ucu Sidin fasal kakaknya Ulung Siah yang beratib tidak henti-henti berminggu-minggu. Hinggakan ayahnya iaitu Pawang Lamit sendiri terpaksa mengalah. Jangan cuba menantunya, Malim Tekeh mahu berahsia kerana Pawang Lamit dapat mengagak latar belakang lelaki itu. Sebab itu Pawang Lamit tidak tersinggung apa-apa pun sekiranya Malim Tekeh tidak ikut sama berjamu ancak. Apalagi Pawang Lamit sendiri tidak akan berjamu ancak kalau tidak didesak oleh orang-orang kampung. Semenjak ayahnya Mail Tagan lagi, memang amalkan berjamu ancak itu sudah pupus, tidak mahu diteruskannya. Manalah Mail Tagan mahu berjamu ancak kalau terpaksa bersusah payah meranduk lumpur sawah menyeberang ke kaki bukit. Tidak perlu dia berjamu ancak setakat menyeru Moyang Labang menjelma di sisinya. Kalau Moyang Labang tidak menjelma pun, seisi kampung tahu dia boleh cekak kepala buaya ganas di tengah arus diheret naik ke tebing sungai. Ular tenung selar mematuk mangsa juga tidak boleh melarikan diri menyusup ke tengah belukar. Apabila Mail Tagan bersiul nyaring, tidak bertangguh, ular berkenaan akan menyerah diri menundukkan kepala di hadapannya. Harimau garang tengah hutan juga akan menggeletar, tidak boleh angkat kepala. Sebaik sahaja Mail Tagan tuding jari ke muka binatang tersebut. Sebab itulah Mail Tagan tidak perlu berjamu ancak kalau setakat mahu jampi serapah sesiapa terkejang sakit. Tok Ketua mengidap bengkak di bahu hingga sebesar penumbuk dengan mengangkut nanah yang hanyir. Mail Tagan tetap tidak mahu berjamu ancak. Dia meminta anak Tok Ketua ambilkan akar pokok beringin yang terjuntai tidak cecah ke tanah.
Tiga kali dia bacakan 6 ayat terawal surah Al-Qalam. Lantas ditepuk kepala lututnya sendiri 3 kali dengan dihembus perlahan pada bengkak di bahu Tok Ketua. Kemudian dipotongnya akar beringin berkenaan hingga menitik getahnya jatuh ke piring yang ditadah. Ketika ini, Tok Ketua berkerut dahi seolah-olah menahan kesakitan pada bahunya yang membengkak. Sekaligus pula bengkak berkenaan meletus bagaikan bisul mengening-ening hingga nanahnya menitik. Sengaja dia menyuruh tadah nanah yang menitik dari bengkak pada bahu Tok Ketua dengan tempurung. Selepas itu, Mak Itagan suruh sapukan getah akar beringin itu pada lubang yang meletus pada bengkak di bahu Tok Ketua. Baik, sebelum saya teruskan lagi, untuk makluman, ayat-ayat kat sini memang ayat-ayat lama. Yang mana yang saya boleh ubah, sempat saya ubahkan untuk bagi kita faham, saya akan lakukanlah. Kalau tidak, saya akan teruskan ikut apa yang telah dicatatkan. Baik, kita teruskan. Seminggu selepas itu, bengkak di bahu Tok Ketua seroh dengan tidak payah ditusuk dengan mata pisau. Kalau dia boleh ubatkan bengkak di bahu Tok Ketua dengan tidak payah berjamu ancak, masakan pula Mak Iltagan mahu mematuhi orang-orang kampung yang mendesaknya supaya berjamu ancak seperti amalan nenek moyangnya yang berpawang. Tetapi Pawang Lamik tidak dapat membantah apa-apa tatkala didesak orang-orang kampung. Kemahirannya tidak sama dengan arwah ayahnya, iaitu Mak Iltagan yang mampu menjinakkan binatang liar di tengah hutan. Dia sekadar berjamu ancak saja setelah diberitahu sejak bertahun-tahun di batu bertimpuk itu moyang labang hilang tidak diketahui ke mana. Disebabkan dia keturunan moyang labang, lantas penduduk-penduduk kampung mendesaknya berjamu ancak sama seperti yang diamalkan semenjak turun-temurun mereka berpawang. Tidak semua orang-orang kampung boleh berjamu ancak kalau bukan keturunan moyang labang yang meneroka di situ. Satu-satunya yang enggan berjamu ancak hanyalah Mak Iltagan apabila lama pula dia belajar pondok di Patani. Balik sahaja dari Patani, memang Mak Iltagan berpawang juga, tetapi tidak pernah meneruskan warisan yang ditinggalkan sejak turun-temurun. Dia tak peduli pun pasal ribut kencang menyerbu ke tengah kampung sampai terburu-buru membakar lada kering serta garam di atas tungku dapur. Memang Pawang Lamik meneruskan amalan ayahnya, iaitu Mak Iltagan. Apabila didesak oleh orang kampung untuk berjamu ancak, dia sekadar memenuhi kemahuan mereka sahaja. Tetapi tatkala anaknya Ulung Siah beratib selepas dia berjamu ancak, Pawang Lamik dapat mengagak tentu tidak memudaratkan apa-apa. Selagi dia boleh mengawal, tentu Ulung Siah tidak akan mengalami nahas apa-apa yang boleh mudaratkan dirinya. Pawang Lamik melihat seolah-olah lelaki memakai jubah serba kuning di depannya tatkala Ulung Siah semakin galak beratib. Wajah lelaki berkenaan bersih dengan janggutnya memutih hingga ke paras dada. Berkali-kali jugalah lelaki berjubah kuning yang menjelma itu ingatkan dia supaya tidak berjamu ancak. Tetapi Pawang Lamik tahu perkara berjamu ancak ni tak sama macam memberi makan di depan berhala. Dia sekadar sediakan pulut kuning dengan telur rebus 3 biji dan letakkan berhampiran batu bertimpuh. "Kamu, si tubuh halus, memanglah tak makan pulut kuning," ujar Pawang Lamik sebaik saja melihat bayang jelmaan lelaki berjubah kuning di hadapannya. "Tapi kan, aku buat pulut kuning ni tanda kamu memang ada menjelma," tegasnya merenung tajam ke arah bayang yang terlenggok-lenggok laksana asap yang melabun. Selepas itu, siapapun yang meminta Ulung Siah ubatkan penyakit yang dihidapi, lembaga berjubah kuning itu tunjukkan ramuan yang perlu disediakan. Siapa pun tidak pernah melihat lembaga berjubah kuning itu selain daripada Pawang Lamik. Ketika ini, Ulung Siah seolah-olah tidur di dalam lubang telinga lembaga tersebut, memerhatikan orang-orang kampung berceratuk di tengah serambi. Asal sahaja dia cuba bersuara, Ulung Siah merasakan segalanya tersekat pada kerongkong. Sekalipun jiran-jiran melihat dia beratib tidak henti-henti, tetapi Ulung Siah sekadar merasakan lelaki berjubah kuning itu yang beratib. Saat ini dia merasakan tubuhnya terlalulah kecil hingga tersusuk masuk ke dalam lubang telinga lembaga berkenaan. "Ya, dia tahu banyak apa si Abang Malim pun ada banyak pengalaman," ucap Sidin mengerling Malim Tekih yang mengisar duduk betulkan sandar belakang ke dinding. Malim Tekih tertunduk tidak menyahut apa-apa. Masakan dia boleh sembunyikan daripada Ucu Sidin tatkala mereka berdua ikut sama Pawang Lamik berburu di hutan. Tatkala baru sahaja berkahwin dengan Saidah, bapa mentuanya sudah mempelawa ke hutan untuk mengendap landuk.
Serba salah jugalah Malim Tekih mahu mengelak setelah Ucu Sidin juga berkeras mengajaknya ikut sama. Sengaja Pawang Lamik menyuruh Ucu Sidin berjalan di hadapan, menggalas senapan patah. Ketika berjalan meranduk kegelapan malam inilah, Malim Tekih terdengar bapa mentuanya bersenar tidur. Memang Malim Tekih dengar mengenai bapa mertuanya boleh nyenyak tidur tak kala tengah berjalan. Tetapi dia tidak pernah terserempak kejadian demikian. Disebabkan bimbang, bapa mertuanya terjelantus kaki pada akar pokok hingga jatuh tersungkur. Cepat-cepat Malim Tekih menepuk bahu Pawang Lamik. Sekaligus Pawang Lamik menghambur tinggi naik ke atas dahan pokok leban menjulang tinggi. Terpinga-pinga Malim Tekih apabila melihat bapa mentuanya melompat tinggi ke udara akibat terkejut apabila dia menepuk bahu. "Kenapa yang ganggu ayah tengah tidur?" Segera adik iparnya iaitu Ucu Sidin ingatkan dia pasal Pawang Lamik tidak boleh diganggu tatkala tengah nyenyak tidur. Bukan sahaja sewaktu berjalan di hutan, malah di rumah pun sekiranya dia nyenyak tidur, janganlah sesiapa pun cuba untuk kejutkan. Lainlah kalau isterinya, Alang Sebiah, memang sudah mahir mahu kejutkan dia untuk bangun tidur. Jangan cuba tepuk bahunya sewaktu Pawang Lamik nyenyak tidur, nescaya kakinya akan menyepak tidak bertangguh. Sekaligus Pawang Lamik akan menghambur ke kepala tiang, melekaplah sana keluang bergayut di bawah dahan rimbun. Sebab itu, Alang Sebiah akan centik lantai 3 kali hingga Pawang Lamik berkalih badan. Tatkala dia berkalih badan itulah Pawang Lamik tidak tergamang apa-apa. Dia akan membuka mata perlahan, lantas terkuak-kuak menutup mulut dengan penumbuk. "Manalah aku tahu ayah macam tu," rungut Malim Tekih mendongak ayahnya berjalan di dahan pokok apabila disuluh dari bawah. Dia masih bagaikan berjalan di tanah dengan tidak berpaut ke mana-mana. "Tak boleh sentuh badannya masa dia tengah nyenyak tidur," beritahu Ucu Sidin cemas apabila ayahnya masih berjalan di dahan pokok berkenaan. Segera Malim Tekih menampar banir pokok itu 3 kali dengan membacakan Al-Fatihah. Kemudian dia menghembuskan ke udara perlahan, lantas membacakan. Di sini ada doanya ya. Baik, kita teruskan. Apabila Malim Tekih hentakkan tumit 3 kali ke tanah, sekaligus Pawang Lamik melayang turun ke bawah. "Apa halnya Malim?" ujar Pawang Lamik sebaik saja kakinya jejak ke tanah. "Ayah tidur, jadi saya kejutkanlah," sahut Malim Tekih tersengih-sengih mengusap muka. "Hai, mengantuk lawannya kan tidur," jelas Pawang Lamik lantas memberi isyarat supaya meneruskan perjalanan. Malim Tekih tidak menyahut apa-apa. Dia terus mengikuti Ucu Sidin yang berjalan di hadapan menggalas senapan patah. Tatkala melalui lorong gelap di tubir bukit, tiba-tiba Ucu Sidin nampak cahaya api bergerak pantas. Kemudian hilang sebaik saja sampai ke bawah gaung. Cepat-cepat dia memberitahu ayahnya. Tetapi Pawang Lamik menegahnya supaya tidak menegur apa-apa. Sudah menjadi pantang larang Pawang Lamik, dia tidak benarkan menegur apa sahaja yang melintas. Malah kalau terdengar bunyi burung jampuk mendengut pun, Pawang Lamik tidak mahu sesiapa pun menegurnya. Biarlah apa pun yang dilihat atau didengar tatkala tengah malam berjalan di hutan tidak disebut-sebut. Sejak dia berpawang, memang tidak pernah disebut atau ditegur kalau terdengar bunyi-bunyi yang aneh. Apalagi tatkala ternampak cahaya api bergerak pantas bagaikan panah api menerjah sasaran. Sebaik saja api berkenaan menjunam ke bawah gaung. Sayup-sayup terdengar jeritan halus perempuan meminta tolong. Tetapi Pawang Lamik menyuruh terus juga berjalan dengan tidak menghiraukan jeritan halus itu. Di tengah hutan demikian, manalah ada sesiapa perempuan tersesat hingga menjerit meminta bantuan. Disebabkan Pawang Lamik sengaja mendiamkan diri, lantas Malim Tekih membacakan 3 kali Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dihembuskan hingga habis nafas ke arah gaung dengan membacakan. Dengan membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekaligus pula dari bawah gaung itu kedengaran elusan angin berdesir seolah-olah membolos pada terowong yang memanjang. Lain yang diburu, lain pula yang ditemu, gerutu Malim Tekih menggetak bibir terus membongkok mencukup pasir di bawah tapak kakinya. Tidak bertangguh pula Malim Tekih melontarkan pasir tersebut ke bawah gaung, terus membacakan 7 kali. Ada doanya di sini ya. Baik, saya teruskan. Semakin kuat dengung elusan angin seolah-olah membolosi terowong itu hingga terasa mengibas-ngibas pokok belukar tempat mereka tercegat. "Besar kerja kamu ni Malim,"
Ujar Pawang Lamik setelah menyedari menantunya tidak peduli apa-apa fasal pantah larangnya tatkala berjalan meranduk hutan di tengah malam demikian. Malim Tekih tidak menyahut. Dia hentakkan tumit tiga kali ke tanah hingga silau cahaya api di bawah gaung berputar naik laksana bola melantun ke udara. Apabila Malim Tekih mengisar tapak tangan, sekaligus angin bertiup kencang menerjah ke arah mereka. Ketika berdebab jatuh di depan mereka, beban besar bagaikan guni padi yang berisi padat. Segera Malim Takim membacakan 11 kali surah Al-Ikhlas. Di tengah pusaran angin bersama dengan kabus yang memutih, mereka nampak perempuan berambut mengerbang mengeliat-ngeliat seolah-olah terbangun dari tidur yang nyenyak. "Kenapa yang ganggu kami ni nak berehat?" Merengek-rengek perempuannya, rambut mengerbang itu mencemik muka dikelilingi cahaya api lilin. "Moyang labang dah campakkan kami ke gaung tu. Kenapa yang nak kacau lagi?" Gerutunya tidak puas hati dengan Malim Tekih yang tercegat di sisi Pawang Lamik. "Kami ni tak ganggu. Tak awak yang sengaja nak cari geruh kami?" Sahut Pawang Lamik terus menghunus parang dicacatkan ke tanah. Sebaik saja mata parang tercacat ke tanah, terjerit halus perempuan rambut mengerbang itu menekup dadanya. Matanya terjojol keluar dengan kilau api yang memancar laksana bara yang dihembus. Apabila Pawang Lamik menghembus ke arahnya, perempuan berkenaan terkekeh-kekeh tertawa. Sekaligus pula beberapa lembaga lelaki tidak berkepala berkeliling mahu mengawal perempuan rambut mengerbang itu. Pawang Lamik membiarkan parangnya tercacat membenam di tanah. Sekalipun perempuan itu terkial-kial menekup dadanya, tetapi ketawanya tetap berdekah-dekah mengejek dalam saat menahan kesakitan seolah-olah dadanya ditusuk mata parang. "Kamu tu dah tak tahan lagi. Jangan nak pura-pura." Lantas Malim Tekih mengejek perempuan rambut mengerbang itu. "Mentang-mentang kamu dari seberang, nak tunjuk pandai ya?" Perempuan itu mencebik bibir mengerling api lilin yang menyala di tengah kegelapan malam. "Malim ni, kalau tak berisi dada, dia tak merantaulah dia ke sini." Sahut Pawan Lamik sengaja mahu menyakiti hati perempuan berkenaan. "Takkanlah dada berisi nak menyusahkan kami pula." Ujar perempuan itu mengeliat akibat menahan kesakitan seolah-olah dadanya ditusuk. Belum sempat perempuan itu memberi isyarat kepada lelaki-lelaki tidak berkepala di sisinya supaya lindungkan dirinya. Sekaligus hujan turun menimpa tempat mereka berjejak. Serentak dengan itu mereka terjerit-jerit akibat hujan yang menitik panas mendidih laksana air yang menggelegak di dalam kawah terjerang pada api. Ketika ini Malim Tekih laungkan azan 7 kali diikuti dengan membaca surah At-Tariq. Kemudian dia membacakan. Di sini ada doanya. "Cukuplah. Jangan baca lagi, Malim." Terketar-ketar perempuan itu menahan kesakitan akibat kulitnya melecur di simbah hujan yang mendidih bagaikan air menggelegak dalam kawah yang terjerang. Lantas perempuan itu beritahu mengenai uda liah dicampakkan jauh ke dalam gaung setelah seisi kampung tuduh dirinya bersuami sampai 7 lelaki. Dia terpaksa sembelih suaminya tatkala tengah nyenyak tidur biar dapat sapukan darah ke seluruh badan. Disebabkan uda liah tidak dikebumikan, lantas dia menuntut diusung ke kubur. Tetapi Malim Tekih tidak peduli fasal uda liah menuntut diusung ke kubur ataupun tidak. Perkara yang berlalu bertahun-tahun dulu manalah dia ambil peduli. Sudah tentu syaitan sengaja mahu mengelirukan orang-orang kampung hingga ungkit mengenai uda liah yang dicampakkan ke dalam gaung. Lebih baik mereka campakkan perempuan berkenaan ke dalam gaung asal sahaja tidak mengganggu. Asal sahaja suaminya tidak mencukupi 7 orang, lantas sahaja dia memikat lelaki yang lain. Bila-bila lelaki akan melutut ke sisinya setelah diseru tatkala bulan tengah mengambang penuh. Manalah Malim Tekih hiraukan rintihan perempuan yang tergetar-getar di hadapannya apabila ungkit mengenai orang-orang kampung yang campakkan uda liah ke dalam gaung. Biarlah perempuan itu mengaku dirinya diperkosa orang. Maaf, dia beritahu sini, dirinya diperkosa orang. Berapa orang tak tahu ? Biarlah perempuan itu mengaku dirinya diperkosa orang lelaki. Faham. Baik, saya ulang balik. Yalah kan, takkan diperkosa perempuan pula kan? Biarlah perempuan itu mengaku dirinya diperkosa orang lelaki sewaktu suaminya berburu ke hutan. Namun Malim Tekih terus berdoa bagaikan dia berhadapan dengan siluman sewaktu di lubuk Sakaping.
Perkara Udaliah mengaku diperkosa beberapa lelaki sebelum dicampakkan ke dalam gaung. Perkara itu sudah pun lama berlalu. Dia sendiri tidak melihat kejadian tersebut. Tatkala jelmaan perempuan itu terjonggol di hadapannya, sudah tentu bukan lagi Udaliah yang diperkosa. Jelmaan perempuan itu sama juga dengan siluman yang mengganggu penduduk-penduduk kampung. Memang, Pak Wan Lamin mengakui mengenai kejadian menimpa Udaliah itu. Tetapi dia sendiri tidak pasti. Tidak pasti sangat sama ada perempuan berkenaan dianiaya hingga diperkosa ataupun amalkan amalan biar wajah kelihatan cantik seumur hidup. Manalah dia tahu sama ada Udaliah bersuami sampai 7 orang atau sengaja diperkosa sebelum dicampakkan ke dalam gaung. Biarlah jelmaan perempuan itu menuduh dirinya diperkosa sewaktu suaminya berburu di hutan. Tiba-tiba sahaja, rusa yang ditombak suaminya iaitu Patih Kibin bertukar menjadi lelaki bongkok berpakaian serba hitam. Lelaki itu merengek-rengek akibat tombak Patih Kibin yang tertusuk pada rusuk. Sewaktu rusa berkenaan ditombak inilah, beberapa orang lelaki memperkosa Udaliah. Tatkala balik dari berburu, Patih Kibin diberitahu mengenai kejadian yang menimpa isterinya. Sebab itu, dia berdendam hingga memenggal leher siapa sahaja lelaki yang dilihat pada geluk air sewaktu dia mahu cam siapa yang memperkosa Udaliah. Hai, macam-macam cerita mengenai Udaliah tu. Ujar Pau Lamit memberitahu menantunya Malim Tekih setelah jelmaan perempuan rambut mengerbang itu hilang dalam kegelapan malam. Tatkala rusa yang diburu dapat ditombak rusuk, segera Patih Kibin menghunus parang mahu menyembelih. Tetapi rusa berkenaan menjelma menjadi lelaki tua bongkok yang merengek-rengek. Segera Patih Kibin cabutkan tombak berkenaan. Ditariknya ikat kepala terus dibalut pada luka lelaki tua berkenaan. Ketika ini lelaki tersebut beritahu mengenai isterinya, Udaliah diperkosa beberapa orang pemuda. Dia berikan Patih Kibin buntat rusa disebabkan lelaki itu menyelamatkan dirinya. Sebaik sahaja lelaki bongkok berkenaan berikan buntat tersebut, terus sahaja dia menghambur ke tengah belukar. Sekaligus pula Patih Kibin melihat ia menghantar ke tengah belukar itu rusa yang ditombaknya. Tidak bertangguh dia balik ke rumah, tetapi Udaliah tidak kelihatan di mana-mana. Apabila dia rendam buntat rusa ke dalam geluk, terkejut Patih Kibin melihat isterinya diperkosa beberapa orang pemuda. Dia cam semua pemuda yang perkosa isterinya sebelum dicampakkan ke dalam gaung dalam. Sebab itu Patih Kibin berdendam dengan mencari siapa sahaja pemuda yang perkosa isterinya itu. Dia penggal leher mereka terus dicampakkan ke alur air berhampiran dengan batu bertimpu. Tetapi siapa pun tidak tahu sangat mengenai kejadian yang berlaku bertahun-tahun silam. Biarkanlah Udaliah kerana kita tak tahu pun fasal dia. Tutur Malim Tekih apabila kenang penjelasan bapa mertuanya Pak Wang Lamin. Sebab itulah arwah ayah dulu tahu. Perlahan Ucu Sidin menguis-nguis hujung. Hujung apa ni? Hujung tikar eh? Hujung bikar. Dia ada kotor sikit guys. Ya. Hujung tikar dengan telunjuk. Arwah ayah tahu. Abang Malim memang banyak pengalaman. Jelasnya mengangkat muka memandang ke arah saya. Kalau bukan bapa mentua puji menantunya, siapa lagi? Tersengih-sengih Malim Tekih seolah-olah mahu menyembunyikan kejadian semasa dia berburu ke hutan bersama dengan Pau Lamit dan Ucu Sidin. Begitulah Ustaz. Ujar Ucu Sidin apabila ungkit semula kejadian dia terserempak jelmaan perempuan rambut mengerbang tatkala berburu ke hutan. Memang Malim Tekih tidak berundur setapak pun. Sebaik sahaja jelmaan itu terbayang berbayang-bayang di hadapan mereka. Lantas Ucu Sidin menatap muka anak saudaranya Mat Kanun setelah diberitahu mengenai perempuan rambut mengerbang di dalam usungan mayat. Memang Mat Kanun jelaskan kepada penduduk-penduduk kampung perkara yang dilihatnya semasa mereka sama-sama membacakan Yasin dengan saya di atas surau. Baik, terima kasih kerana sudah mendengar dari mula sampai selesai. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod yang seterusnya, episod yang ke-83 yang bertajuk Berengga Menghurung Tubuh. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.